Haleluya, seluruh yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di Makedonia, kota penting dalam Alkitab, karena dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 dikatakan, ketika rasul-rasul hendak menyampaikan hasil keputusan sidang para rasul kepada jemaat, mereka melintasi tanah Frigia, mereka melintasi tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lalu ketika malam di Troas, Paulus mendapat mimpi, orang Makedonia memanggil-manggil untuk mengabarkan Injil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah gambaran dunia hari-hari ini, sedang laparan haus, bukan sekedar dengan makanan minuman, tapi laparan haus akan kebenaran. Tugas kitalah untuk menjadi saksi. Tidak semua orang harus jadi pendeta, tapi setiap orang harus menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Lewat kesehariannya, lewat kesederhanaannya, lewat kasihnya, lewat kesiapannya untuk menjadi berkat dan membawa damai. Sehingga Alkitab berkata, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari Makedonia, mengajak setiap kita, mari memberitakan Kristus.